Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 800 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi. Ahlul kitab meminta kepadamu. Menuntut kepadamu antunazila alihim kitabam minas sama. Mereka menuntut kepada kamu supaya kamu bisa menurunkan kitab untuk mereka yang kira-kira gedebug dari langit langsung pengen dari langit. Fala alaika min hadha ta'annud. Enggak usah repot-repot, enggak -repot, usah pusing, enggak usah dipikirin lah, sudah abaikan saja la alaika itu. La alaika artinya enggak usah repot-repot. Kalau kita berkunjung ke rumah orang Arab, Kemudian dia menyambut kita tergopo-gopo, mengada-ada sesuatu yang tidak ada, ya kan? Utang sana, utang sini, kita akan mengatakan la ade ya la itu nggak usah repot, la ade la orang anak artinya nggak usah repot-repot, tenang aja lah seadanya jangan nggak usah repot-repot nggak usah diabai nggak usah dipikirin lah kata-kata mereka seperti itu minta minta kitab dari langit ya wala gharabata fi udah enggak aneh lah wala ajaba dan juga udah nggak ajaib lah mereka ngomong begitu Mungkin dua taknya begitu kok gitu faqad sa'alu musa akbar min dalika. Nabi Musa juga pernah ditanya oleh mereka, diminta oleh mereka. Ya, Akbar minta mereka lebih dari itu. Kamu diminta supaya menurunkan kitab dari langit. Kecil itu mah. Ada permintaan mereka yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Mereka minta kepada Nabi Musa. Ya. Faqalu arinallaha jahratan tampilkanlah, tunjukkanlah Tuhanmu secara fisik. Ya, sok mana Tuhanmu? Mana kayak apa? Tongkrongannya kan gila kan semacam itu. Nah itu. Jadi ya semacam itulah. Jadi itu bukan satu persyaratan dari orang saya mau percaya kalau Anda dapat membuktikan begini-begini itu menjelas. Ini mah pertanyaan sengaja menantang. Kalaupun dibuktikan nggak bakal percaya. Buktinya Nabi kita juga sama membelah bulan. Setelah dibelah percaya nggak? Setelah ngasih minum orang 200 dari seekor kambing kurus susunya diperes buat minum 200 orang kenyang semua. Setelah kenyang minum percaya nggak? Enggak juga. Itu biasa. Kita dalam masyarakat juga sama. Ada orang yang menantang meminta bukti karena pengen percaya ada orang yang menantang bukti sekedar hanya kesombongan ya kan begitu seperti itu ini penjelas seperti itu oke walam al ayat alayatul ayatul alatki Allahu lahum ala yadi Musa nabiyhim antal masahissahum jadi ayat-ayat bayinat tidak menyampaikan kepada mereka apa yang ditampilkan oleh Allah kepada mereka orang-orang Yahudi melalui tangan Nabi Musa ya untuk menyentuh rasa mereka waktu itu wujudanahum dan bisa menghidupkan kembali hati sanubari mereka wa taqudu qulubahum dan yang bisa membimbing hati mereka ila tumaninati kepada satu kedamaian wal islami dan kepasrahan faidahum idahum yatlubuna ru'yatallahi subhanahu wa ta'ala ayanan malah justru mereka menuntut kepada Nabi Musa pengen melihat Tuhan secara fisik secara nyata pengen melihat bahwa matlabun tabi'uhu atabajju permintaan semacam itu itu adalah sengaja munculnya memang dari kesombongan mereka alladzi lam yasdur an tab'in khalatathu iman yang, yang semuanya tidak pernah muncul dari semangat atau keinginan untuk percaya. Sekedar hanya kesombongan saja. Menantang artinya. A'ufihi iman atau juga tidak menunjukkan sama sekali adanya kesiapan mereka untuk percaya. Walakin Allah subhanahu anhum tetapi Allah telah memaafkan mereka. Wa taqabbala fihim doa Musa dan Allah menerima doa Nabi Musa alaihi salam. dan kerendahan hatinya diterima oleh Allah. Ya, ila rabbih kepada Tuhannya. Kama warada fi as-surah al-ukhra seperti tercantum pada surat yang lain. yang bunyinya seperti ini falamma ketika mereka terguncang qala rabbi law syi'ta wahai tuhanku andai kan engkau berkehendak maka engkau pasti akan mem bisa membinasakan mereka min wa sebelum itu dan termasuk juga aku membinasakan diriku engkau bisa saja membinasakan mereka dan membinasakan diriku atuh likuna bima fa'ala sufaha minna apakah engkau akan berkenan menghancurkan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami inhiya illa Fitnah tukar itu tidak lain adalah ujianmu, fitnahmu, ujianmu. Tu dilubih biha mantasha dengan fitnah itu engkau bisa menyesatkan siapapun yang engkau kehendaki. Watahadi mantasha dan engkau bisa memberikan hidayah dengan fitnah itu siapapun yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah yang mengatur kami. Faghfir lana, mak itu ampunilah kami. Warahamna dan sayangilah kami. Anta khairul ghafirin. Engkau adalah sebaik-baik maha pengampun. Waktu belana dan tuliskanlah buat kami. Fi hadith di dunia ini. Hasanatan dengan kebaikan. Berilah kami di dunia dengan kebaikan. Wafil akhirat dan juga termasuk di akhirat. Inna hudna kami kembali kepadamu, ilaika kepadamu, wila akhira Ini surat Al-Araf ayat 155 sampai saya 1 55 Ini artinya bahwa bahwa ini cerita ini sangat populer sekali, hampir semua orang tahu bahwa Nabi Musa dituntut lebih besar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituntut oleh orang-orang oleh kaumnya minta diperlihatkan kitab suci yang turun gedebuk dari dari langit. Kata Allah, tenang saja Muhammad, gak usah, usah dipikirin dah mereka mah Sebelum kamu ada Nabi Musa, mereka menuntut lebih dari itu. Kepengen bisa melihat Tuhan secara fisik. Itu masalah. Seperti saya uh, juga sering saya katakan selama ini saya dibully, dimurtad-murtadin, dikapir-kapirin, disesat-sesatin. Eh, nggak ada apa-apanya dibanding ujian yang dihadapi kanjeng Nabi Muhammad. Dilemparin batu, berdarah-darah, dilemparin kotoran, saya mau dibunuh. Saya sekarang belum ada yang mau, mau membunuh saja kok. Ngomong juga di belakang, suruh datang ke sini emang enggak berani kok. Betul enggak? Jadi ringan enggak? Nah itu maksudnya supaya memberi semangat kepada Nabi Muhammad, jangan cengeng loh gitu. Ada lagi sebelum kamu yang lebih, lebih berat lagi di ujinya. Apa itu? Minta melihat. Allah. Ini kan luar biasa. Ya, tetapi Nabi Musa juga merespon juga sebetulnya mah. Baik, saya mintakan kepada Tuhanku untuk tampil supaya engkau bisa melihatnya. Dia minta Rabbana arina jahratan ya Allah nongol dong supaya kami bisa melihat engkau. Iya, nah disitulah Allah menjawab tidak mungkin engkau bisa melihat aku Aku ini di luar jangkauan penglihatan matamu Di luar jangkauan pikiranmu Di luar jangkauan imajinasimu Aku ini maha besar yang tidak bisa diliputi oleh siapapun Maksa juga ini umatku minta pengen lihat ya udahlah kalau kamu memaksa mah akan kubuktikan engkau akan bisa melihat aku tapi dieksperimenkan dulu lah apa itu aku akan menampilkan kekuasaanku kepada gunung itu nanti kalau gunung itu ternyata tetap di tempatnya tidak bergeser engkau bisa melihat aku. Iya. Undur <tutup> ila melihatlah kepada gunung. maka nahu. Kalau gunung itu tetap utuh di tempatnya. <tutup> Fasaufa taroni. Engkau bisa melihatku. Katakan gitu. Oke. Sok lihat gunung. Falamata <tutup> jalla. Rabbuh ketika Tuhannya itu bertajali di gunung Daka. gunung itu meledak Musa dan Musa jatuh tersungkur wakala tubtu awal ya dan dia menyatakan tobat ya Tuhanku aku bertobat tidak lagi lagi dan aku betul-betul percaya Nah, ini artinya bahwa pengalaman-pengalaman mereka dalam kisah ini bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan kasat mata ini. Gak usah jauh-jauh Tuhan lah. Sholat saja yang disebut dengan imaduddin. Itu kan bukan fisik. Yang kamu lihat sehari-hari kan orang yang sedang melakukan salat. Dari mana taunya dia salat? Bukan sedang senam, bukan sedang olahraga, karena gerakan-gerakannya menunjukkan dia sedang salat. Yaitu dia diawali dengan takbir, ya kan ada rukunya, ada sujudnya, ada menunjuknya, ada digoyang-goyangnya, ada menoleh kanan, menoleh kiri itu namanya sholat. Ya, kalau gerakan-gerakannya itu namanya senam namanya, bukan sholat. Nah, jadi yang kamu lihat sholatnya apa orang yang sedang melakukan sholat? <tuh> yang kamu lihat adalah orang yang sedang melakukan sholatnya nggak kelihatan. Karena sholat itu konsep ya. di dunia yang sifatnya apa sesuatu yang bersifat sifat sesuatu yang merupakan sifat ya atau kondisi hati senang gembira marah dendam cemas gundah gulana kelihatan mata enggak bisa ditangkap enggak Rasa malu, ya, marah. Saya menyadari bahwa Pak Tato marah di dalam dirinya, sedang ada kemarahan. Dari mana saya melihat bibirnya bergetar, matanya merah, giginya kerot-kerot. Lagi marah, marahnya kelihatan enggak? Yang saya lihat, gigi bibirnya bergetar, giginya berkerot-kerot, matanya merah, dan tangannya juga nervous Oh dia sedang marah. Ya, bahagia kelihatan enggak? Enggak. Yang kita lihat orang yang berbahagia. Orang sedang merasakan bahagia kita sadar. Ya, kayaknya orang lagi banget tuh. Bersiul-siul. Tolak pinggang. Talang teleng, talang teleng. Nyanyi segala macam. Banyak cerita. Segala macam. Oh, ini lagi bahagia. Kebahagiaan tidak bisa dilihat. Jadi kita sendiri sesungguhnya nanti pada akhirnya mohon maaf di cukup bagi kita untuk meyakini Tuhan itu ada, ya kan? Dengan segala gejala-gejalanya, gerakannya, angin sumirir, matahari bersinar, bulan terang, purnama, lautan yang luas, ombak berdebur, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah fenomena-fenomena yang memastikan bahwa ada Sang Pencipta. Itu saja toh. Dan nanti kalaupun Anda melihat Tuhan sebenarnya itu bukan dengan basar, tapi dengan basirah. Melihat dengan basirah itu jauh lebih tajam daripada melihat dengan basar. Ya, melihat dengan hati lebih jelas daripada melihat dengan mata. Mata bisa tertipu tapi hati tidak mungkin bisa tertipu. Maka Jadi artinya Andaikan Tuhan itu bertajali kepada gunung dan gunungnya tidak meledak, Nabi Musa bisa melihat enggak? Bisa. Karena Allah bersyarat ini kalau gunung itu tetap adanya tidak bergeser ya tetap seperti semula fasaufa taroni maka engkau bisa melihat tetapi halamata jala ketika Tuhan bertajali ternyata meledak fadaka sampai Musa jatuh tersungkur jadi Nabi Musa bisa melihat enggak yang enggak bisa Ya kalau gunung aja meledak apalagi ini Musa, ya berkeping-keping. Itu, itu satu gambaran, tapi jangan e, diartikan letterlek bahwa Tuhan itu seperti halilintar. Jogar <tuh> meledak ya tidaklah. Ya, cuma artinya sebatas kita menyadari ketidakmungkinan mata kita bisa menangkap Tuhan itu saja persoalannya oke okay, gitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun.